Halo guys, ketemu lagi bersama Krisna nih. Kali ini Krisna mau kasih rekomendasi buat kalian yang suka banget sama bakso aci. Buruan aja follow Instagram @bapperfood_blitar. BAPPERFOOD_blitar ya. Karena satu-satunya agen bakso aci Bapper perwakilan kota Blitar hanya Bapperfood. Nanti aku akan kasih kalian ya reviewnya rasanya seperti apa. Yang pasti ini harganya terjangkau, rasanya enak luar biasa. Cus dia kalau mau jualan juga boleh banget di masa pandemi seperti ini. Buruan aja kulaan bro di Bapperfood_blitar ya. Satu-satunya agen bakso aci Bapper perwakilan kota Blitar. Thank you. Dan guys, hari ini aku tuh dapat 2 varian bakso aci Bapper tulang rungu. Ada yang satunya biasa, satunya sambal mercon. Dan aku tuh penasaran banget sama yang sambal mercon. Jadi ini sudah disiapkan dengan cara penyajian. Tentu saja rebus bakso dan toppingnya selama kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah rebusan matang, angkat, masukkan ke dalam mangkok. Ambil sisa air rebusan ke dalam mangkok. Lalu masukkan bumbu dan cabai sesuai dengan selera. Dan sesaat lagi saya akan nyobainnya ya. Tungguin seperti apa review dari saya, oke? Okay? Yeay, bakso acinya sudah siap untuk dinikmati. Jangan lupa ya, follow Instagram @bapperfoodblitar ya. BAPPERFOOD_blitar, oke? Okay? Di follow guys, ini dia bentukannya. Malam-malam begini makan bakso aci Bapper dari Bapperfood_blitar tuh istimewa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak. Acinya berasa jelas ya. Ini ada apa nih? Ini tak coba ya. Yang ini apa? Tahunya. Panas. Enak tapi. Pedes sih, bener-bener sambal mercon nih. Terima kasih ya Bapperfood Blitar. Buruan aja buat kamu yang pengen beli ya, pengen bikin bakso sendiri di rumah sewaktu-waktu, misalnya pas lagi dingin lah musimnya atau apalah, buruan order di Bapperfood_blitar, oke? Okay? Thank you buat kalian semuanya. Jangan lupa order di Bapperfood_blitar, satu-satunya agen bakso aci Bapper perwakilan kota Blitar. Terima kasih.